Dukungan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep ini maju sebagai wali kota Depok terus mengalir. Jadi kali ini dukungan datang dari para ulama di kota Depok. Dan bapak-bapak ibu semuanya yang mohon maaf tidak tanpa merasa bangga dan takdir. Sejumlah tokoh agama dan ulama Kota Depok berkumpul di Pondok Pesantren Hidaul Haq di Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat untuk melakukan konsolidasi dukungan terhadap putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Wakil Ketua PCNU Kota Depok, Asnawi Rituan menyatakan dukungan dan restu dari ulama dan masyarakat Depok diklaim cukup besar, terutama dari pihak yang menginginkan perubahan di Kota Depok. Asnawi menambahkan status sebagai anak presiden diharapkan sosok Kaisang juga memiliki DNA sebagai seorang pemimpin yang dapat membenahi permasalahan Kota Depok. Sebelumnya dukungan Kaisang maju di Pilkada Kota Depok dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam relawan Kaisang, Sang Menak. Dan kami berharap DNA Pak Jokowi turun ke Mas Kaisang ini, karena saya melihat Depok itu sebagai miniatur Indonesia. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di Indonesia secara luas ada di kota Depok ini. Maka kami semua warga Depok ini sepertinya membutuhkan kehadiran orang yang DNA-nya sama dengan Pak Jokowi.